guys, ketemu lagi sama kita keluarga Ludi Nugroho. Sekarang kita sedang menuju ke Floating Market Lembang. Gimana ya keseruan kita di sana? Jadi ikutin kita terus. Tapi sebelumnya, kalian sudah pada subscribe channel kita belum? Kalau belum, mohon di subscribe ya, supaya kita lebih semangat lagi nih kontennya. Karena channel kita akan terus menginformasikan tentang info jalan-jalan dan info belanja. Untuk kalian yang sudah like, komen, dan subscribe channel kita ucapkan terima kasih ya untuk kalian. Sekarang kita mau beli tiket masuknya dulu. Selamat siang, Pak. Siapa orang? Dua dewasa, satu anak kecil. Anak kecil. Kita yang tertentunya dari 2 tahun ke atasnya aja. Jadi tiga. 105.000. Ini tiket masuk sampai ke dalam apa? Iya, hanya tiket masuk nanti bisa ditukar minum di lobi. Oh, oke. Okay. Minumnya apa? Biasanya. Berapa 115 ya? Iya, 105.000. 105. Ya, pasti. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Nah, bisa dilihat ya, parkiran di sini sangat luas. Banyak tuh. Kita di mana? Kita di sini. Oh iya, kita masuk. Oke. Luas. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja. Tiket masuk yang kamu beli bisa ditukarkan dengan minuman yang telah disediakan di sini. Kita sekarang kemana dulu? Ke Floating Market. Floating Market dulu. Thank you.
foto di dalam ya mbak? Iya di dalam. Berapa? 175 satu orang dapat. Nanti difoto di 3 studio sama fotografernya dapat satu cetak foto. 175 per orang. Per orang. Oh iya. Kalau konsumnya aja 100 tapi di fotonya di luar studio. Oh gitu. Di pakai HP sendiri gitu. Oh. Makasih ya mbak, lihat dulu di dalam. Juga terdapat tempat bertemakan Jepang dan kalian bisa sewa kostum untuk berfoto-foto di sini. Sekarang kita sudah sampai di area floating marketnya. Sekarang kita mau keliling dulu untuk melihat-lihat makanan apa aja sih yang ada di sini. Di sini terdapat tenan-tenan yang menjual makanan dan minuman di atas air seperti ini nih. Wah, ternyata ada tahu gejrot khas Cirebon.
ada tempe mendoan. Ada juga bakso Malang. Ternyata ada juga bola ubi loh. Wah, ini mah wajib banget untuk dibeli. Beli koinnya ya? Nanti bisa dibalikin ya? Nggak bisa dilihat. 80 aja deh. 88 karena ada pajak. Oh gitu, yaudah 100 aja deh, Mbak. 110. Kita beli koin, nanti beli makanannya yang di sini, itu pakai koin. Nah, akhirnya makanan pertama yang kita beli adalah bola ubi. Kemudian kita juga mau beli croffle coklat. Mbak, satunya berapa? 20 aja, kalau 2 35, kalau 3 50. Satu aja yang coklat. Boleh. Ya? Bola ubi. Bola ubi. Mau satu aja jamurnya. Koinnya belum habis nih. Kira-kira kita beli apa lagi ya? Wah, ternyata ada bandrek dan aneka rebusan nih. Tapi kayaknya kita nggak beli nih. Yuk kita jalan lagi. Di sini juga ada pisang dengan aneka topping. Ada juga empek-empek. Ada juga bakpao karakter yang gemes banget nih, cocok banget untuk si kecil. Oke, akhirnya kita memutuskan untuk beli tahu gejrot. Tahu gejrot harganya 10.000. Cabai berapa nih? Satu. Pedes ya? Enggak ngilu. Dan yang terakhir kita mau cobain kue tiaw siram. Ini kue tiaw apa namanya? Siram. Naik apa? Unicorn. Apa? Unicorn. Tiketnya berapa? Satu orang 35.000. Satu orang 35.000.
lagi nungguin yang unicorn. Unicornnya mana? Di sana. Lagi di sana. Lewat mana? Lewat sini kan bisa muter ke sana. Oh iya. Bisa muter ke sana. Nah, ini udah datang unicornnya. Oke, awas hati-hati. Jadi punya yang unicorn ya. Oke. Dadah, Dede mau naik apa? Unicorn? Ya, oke, kita naik unicorn. Dede, hai. Naik unicorn. Ayo genjot sendirian. Bajunya unicorn. Terus naik itunya unicorn. Jalan ngos-ngosan. Ayo, ayo, coba Dede ngomong. Ayo, 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 ayo. Naik unicornnya sudah selesai nih. Ayo kita jalan lagi. Apa dek? Biji apa dek? Gak tau. Ini dari atas nih, itu di atas tuh pohonnya. Pohon pinus. Bye 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 bye. Thank you.
juga ada rainbow slide. Nah, kalian berani nggak untuk naik wahana ini? Tuh dek, lihat itu tuh dek tuh. Lihat aja. Nih lihat dari sini nih. Turun. Nih lihat dari sini nih. Nah, lihat dari sini tuh, tinggi kan tuh. Tuh. Meluncur dari atas tuh dilihat tuh kan. Dede berani enggak? Berani. Hah? Dede belum berani, entar kalau udah gede berani. Tuh meluncur tuh, Dek. Wih, kenceng meluncurnya. Sekarang saatnya kita foto dulu. Guys, sekarang kita mau jalan lagi menuju kota mini. Kalau kesini, jangan lupa untuk berfoto dulu, karena Instagramable banget nih tempatnya. Hai, dadah! Sekarang kita sudah sampai di Kota Mini. Ini dia price list Kota Mini. Tapi berhubung hari sudah sore, jadi kita tidak sempat untuk masuk kota mini nih. Ih, lari-larian kelincinya. Ini kelinci apa unicorn? Gendut. Jadi.
Sepertinya kita sudahi dulu ya video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita ya. Bye.